Ya, jadi hari ini gue matiin dulu. Oke. Oke. Jadi hari ini gue berpenampilan full gop. Full gopnik. Jadi gue hari ini kayak gopnik banget, gue pakai ini serba Adidas yang pasti KW ya, dari atas sampai bawah nih celana gue juga Adidas. Kayak lo harus tahu gopnik itu apa, dan gue kayak ini gopnik kind of day gitu kan buat gue. Nah, udah gitu gue bakal hari ini nge-review rokok G2 yang gue beli di Belitung, dan udah sebenernya sudah habis, tapi gue baru review sekarang karena gue baru pulang, tinggal ada masih gue sisain satu buat gue review tentunya. Sekarang gue ini dari atas sama bawah gue nih Adidas, tapi kayak ya lu tau lah ori, tapi gak tau kita punya ori. Belakangnya tuh kayak ada kuat gini Adidas gitu, kayak asik gitu. Ini adik gue gak tau beli di mana, Malang gak usah, tapi pokoknya selanjutnya kita akan membahas tentang G2 International. Oke, jadi G2 International itu harganya tuh murah banget, 8.000 doang untuk 12 batang. Tangan gue kayak bekas nyoblos segitu. G2 12.000, 10.000, berapa gue bilang, 8.000 per 12 batang, misalnya sini 7.100 ya. Beda 900 ya, gak masalah lah kalau buat 7.900 sama 8.000 kan ya. Kayak gue kok jadi deg-degan ya, kenapa ya? Nah, terus udah gitu juga apalagi yang harus gue bahas di sini, bingung kan jadinya. Bungkusnya itu dia G2 International 12 filter kretek cigarette hitam, depan belakang sama gambarnya. Harga 8.000 ya. Apalagi harus dibahas. Oke, gua rasa itu aja. Kita buka ke dalam. Di dalamnya warna emas gini. Sudah gitu juga terus udah gitu juga apa anjingnya asalnya G2 gitu kelihatan, tapi asalnya G2. Kita langsung bahas kan tadi gua masih punya 2 batang. Dia 18 plus ada tulisannya tuh, 18 plus. Nah, di gitu taranya 12, nikotinnya 2 mg, kecil sih hitungannya. Dan apalagi batangnya dia kayak super persis, cuman ada bontol-bontolnya kayak Marlboro gitu. Sini ada angkanya 17, terus filter. Apa angkanya? G2 filter sih. Nah, terus gue suka sih bentuk batangnya. Nah, ini untuk rasanya dia ininya aja wangi-wangi cengkeh gitu ya, lu bisa lihat tuh cengkeh. Korek gue ini, gue ingetin gue kasih tahu bahwa ini korek gue dikasih, dan gue megangnya aja kayak tanda geli gitu kan. Tapi ya, karena gue udah gak ada korek lain dan gue perlu korek untuk melakukan review gitu, gue gak bisa nge-review tanpa korek tuh, gue gak bisa. Ya gak ada yang bakal bisa juga nge-review rokok, nyobain rokok tanpa korek gitu. Masa lu nyalain rokok gak pakai korek, pakai apaan? Emang orang dulu dicek-cek gitu kan? Enggak kan? Wah, kangen gue merasanya. Rasanya tuh ya, gak berat ya. Dia sama sekali gak berat. Menurut gue enteng sih, cuman dia throat hit banget. Gak hangat kalau misalnya kayak satu shoot, dua shoot pertama tuh enggak. Tapi kayak kalau lu udah setengah batang ke bawah tuh, itu wah sakit banget, tenggorokan lu yang namanya sakit tuh sakit banget. Gila, lu gak kebayang deh lu bakal sakit, lu sakit banget. Lama-lama lu ngerokokin, kayak gue udah dibeliin tuh ngerokok mulu kan. Gila, lu ngerokokin mulu sakit banget. Tapi dia ringan, maksudnya tarikannya ringan, tapi sakit kalau kelamaan lu narik ini sering-sering di tenggorokan lu sakit. Cuman gak berat sih. Ya enak, dia cengkehnya berasa banget, tapi kayak ada rasa-rasa filter tuh apa ya? Kempos, sin gitu, apa sih bahasa ini? Kebakar, rasa bakarnya itu kayak filter gitu. Oke, gua rasa desain batang, desain bungkus, harga enak, harganya murah banget. Gua suka ini kalau memperhitungkan harga, desain bungkus, desain batang, sama rasa. Ini enteng banget ya, bener-bener gak ada bener-bener tuh. Ini enak, gue suka kalau harga rasa, dan lu juga gue rasa suka. Oke, okay. Semuanya gue kasih nilai
Oh iya, dia rasa kalau ditarik pedes dan ada rasa kayak obatnya ya. Itu 8,2. Ya, 8,2 gue kasih nilai buat rokok ini. Nah, rasa itu aja. Jangan lupa lo like, komen, dan subscribe kalau lo mau lihat gue apa itu Gopnik dan kenapa gue suka. Lu jangan matiin videonya setelah gue ngomong salut, dan sekarang gue mau ngomong salut. Gopnik itu kayak orang-orang Rusia-Rusia, bukan Rusia, Slav, orang Slav Eropa Timur yang gembel-gembelnya gitu, pakai Adidas KW, joget-joget gitu kan. Dia hobinya jongkok gitu. Gue sedang nonton channelnya Life of Boris. Gue jongkok terus harus full squat gitu, terus dia Adidas. Udah, salut.